Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Dengar saja lagu Peluang Kedua, ramai yang akan teringat suara penyanyi tempatan Nabila Razali. Tapi akhir-akhir ini nama Nabila makin hangat pula diperkatakan. Terbaru penyanyi wanita itu telah memuat naik beberapa gambar di Instagram miliknya untuk mengucapkan tahniah buat rakan selebriti Kai Bahar. Dalam posting tersebut, Nabila mengucapkan tahniah buat Kai Bahar atas pembelian kereta yang baru. Dia juga turut meluahkan rasa bangga atas hasil usaha Kai menjadi anak seni selama perkenalan mereka selama 7 tahun. Menjelang ke ruangan komen, Nabila sempat berseloroh mengajak Kai untuk ke Genting Highland bersama kereta yang baru dibeli. Interaksi antara kedua-dua selebriti itu membuatkan rata-rata peminat mendoakan agar ada jodoh yang terjalin buat mereka. Macam Bella dengan Kai, macam berkapel je. Seorang ada rumah, seorang lagi ada kereta. Jodoh lah tu, nampak sesuai sangat. Cepat-cepat kawin, harap-harap ada jodoh dengan Kai. Nanti saya nak datang makan nasi minyaknya. Apapun didoakan, yang baik-baik saja untuk mereka berdua.